Telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil pickup dan truk gandeng di Jalan Pantura Pati, tepatnya di Jalan Pati Juwana Desa Gadingrejo. Kejadian ini membuat mobil pickup remuk dan sopir dilarikan ke rumah sakit. Herianto, warga Rembang yang berdomisili di sekitar kejadian, mengungkapkan kecelakaan terjadi pada Senin 24 Agustus 2021 sekitar pukul 14 WIB. Ketika itu ia tidak melihat kejadian secara langsung, namun melihat mobil pickup sudah menghadap ke timur, begitu juga dengan truk gandeng. Diduga awalnya mobil pickup dari arah timur menuju Pati. Sopir mobil pickup ingin mencoba menyalip kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi, namun ternyata ada tergandeng dan menabrak sela-sela kontainer. Heri mengungkapkan kejadian ini membuat sopir luka parah di bagian wajah dan kaki lantaran tergencet kendaraan. Ia pun meminta pertolongan anggota TNI yang kebetulan tengah lewat dan meminta anggota tersebut untuk menghubungi kepolisian terdekat. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Ini kawan, kecelakaan laka lantas ini. Orangnya terjepit di jalan raya Pati Juwana kilometer 5. Terjepit nilur ini. Ya, kecelakaan laka lintas. Nah, ini plat nomornya. Orangnya masih terjepit satu, yang satu sudah bisa dikeluarkan. Demikian informasi hari ini, saksikan terus channel Mitra Pos News untuk mendapatkan informasi update lainnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta kunjungi portal media online mitrapos.com.